Today is a perfect day for racing. The sun is shining. Tim Gresini. Marc Marquez. Di Le Mans, friend. Bastian ini kan baru start dari insiden agresif di Acosta, sangat agresif ya. Kita pegang di 131. Pakai siapa namanya bugnya bisa di 130 gitu. Tapi motornya Marquez kurang ya. Cornering sama akselerasi juga kurang. Tapi brakingnya bagus sih kalau di ini. Marquez breaking-nya waduh. Kesalahan dari sini muncul ya nih aja Acosta. Mm-hmm.
2 detik nempel ini artinya. Licin. Berbahaya di air lap. Nah, ini sama pada titik breaknya malah out kan. Long lap. Jangan sampai kena long lap penalti ini. Thank you.
dia sempit. Acosta towing dia. Oh, sorry. Keras ya. Keras ya, Acosta. Acosta ke-8 ya. Belum tahu yang tadi crash siapa. Final lap. Tak terlalu dekat ini musuhnya. Tak terlalu dekat ya. Pedro Acosta tadi yang agak berat. This long race weekend also comes to a close with the end of the MotoGP race. All we can do is to see the race ranking together. Morbidelli bisa 130. Podium ceremony. Oke, lumayan. Marquez di Lemang.